Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dengan saya Banu Putri di Info Terkini. Berikut informasinya. Hari ini Sabtu, tepatnya tanggal 30 November 2013 telah diadakan groundbreaking Grand Icon Caman. Hadir di tempat kami ini pada saat hari ini juga Yeah. Acara ini dihadiri oleh seluruh staf Grand Icon Caman dan para tamu undangan dari instansi pemerintah dan masyarakat sekitar. Jerry Aritonang sebagai Dewan Direksi pun meresmikan secara simbolik dengan penekanan siren menandakan berjalannya aktivitas pembangunan Grand Icon Caman tersebut. Acara pun dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Bapak Suwarta yang diberikan kepada perwakilan Lurah Jati Bening. Hari ini, hari yang sangat berbahagia ini, kita adakan groundbreaking, yaitu tiang pantang pertama untuk apartemen kami di Grand Icon Taman Bekasi. Sebelum saya jelaskan, mungkin konsep ya. Jadi kita menawarkan konsep di sini yang sangat menarik, makanya banyak sekali peminatnya di tempat kami. Konsepnya antara lain, kalau fasilitas kita umumnya ada kolam renang, tapi yang paling penting kita ada dua semi basement. Kita memikirkan parkir untuk penghuni. Dan ada shopping mall, ada ruko, dan ada sky lounge juga, di mana sky lounge bisa dipakai untuk penghuni untuk bisa barbecue dan kumpul di sana. Dan satu hal lagi, building kita ini akan jadikan smart building. Apa itu smart building? Buildingnya internetnya cepat, untuk televisinya kita buat channel dan lain sebagainya. Dari Bekasi Barat, Daniel Luki melaporkan. Grand Icon, jual, habiskan. Pemirsa, demikian info terkini. Kita ikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.